Ini mesin kapasitas 500 yang terdiri dari dua blok, blok atas dan blok bawah, yang mana masing-masing mempunyai kontrol sendiri-sendiri. Dan untuk mesin ini sudah dilengkapi dengan rak geser tentunya. Dan penempatan telur pun sangat mudah. Tinggal letakkan saja di sini. Kita ambil lagi, kita letakkan lagi. Kita letakkan lagi yang terserah mau apa. Dan apabila kita mau main untuk susul-susulan, karena ini sudah asnya sudah mulai berputar, telur berputar. Supaya telur yang baru tidak terputar, kita pakailah semacam keranjang-keranjang seperti ini. Kita taruh telurnya yang baru di sini. Boleh tidur, boleh berdiri. Seperti ini. Jadi dia tidak akan terputar karena asnya ini yang berputar. Jadi dia tidak terputar. Boleh kita dorong masuk tentunya. Kita tutup rapat. Dan untuk pengaturan suhunya pakai tombol-tombol ini tentunya. Dan ini untuk power utama, ini untuk power motor. Kalau kita matikan, motor tidak akan bergerak karena kita matikan untuk pemutusnya, pemutus untuk rak. Kalau kita nyalakan, dia akan berputar sesuai settingan yang kita setting di sini. Dan bawah pun juga sama. Kita lengkapi juga rak geser supaya operator lebih mudah tentunya untuk pengoperasian. Setelan juga sama, tidak ada bedanya.